Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Sense Lepi Gaming. Oke, di video kali ini saya akan mengasih tahu kegunaan dari bentar teman-teman, bentar, kita cari dulu itemnya, item. Oh iya, di bawah aja. Kita langsung ke Outers aja. Cari bentar. Mana ya? Kok hilang? Oh iya nih, dari item ini. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu dari item ini gunainnya gimana. Oke teman-teman, saya mau ngasih tahu caranya gimana. Mungkin punya kalian udah bejibun, bertumpuk-tumpuk, terus kalian kagak tahu ngegunainnya. Kalian tinggal kena ke sini. Keluarin aja. Item ini digunain waktu pas ada event score mat ya. Ah ini mah buat nambah score. Apa namanya? Poin score mat. Jadi berapa poin coba kita lihat dulu. Ayolah yang bener lah. Jadi berapa poin nih? Aduh, salah. Jangan pencet yang 2000, ingat. Wow, 5000, berarti 15000 ya kita dapat poin kalau kita ngegacha lucky slot mesin. Nah, teman-teman tinggal pencet ke score match. Habis ke score match, ya teman-teman langsung pergi ke shop ya. Enggak ke shop, mana shop ya? Nih. Enggak ke shop. Poin ya. Yang gambar shuriken ya, teman-teman yang gambar shuriken ya. Nah. Nah, di sini kalian bisa nukerin poinnya ya. 55. Ini ya, buat teman-teman yang nggak tahu ini itu apa, ini buat upgrade X tool atau ninja tool dari ninja-ninja kalian. Nah, ninja tool itu apa ya? Nih. Nah, buat upgrade kayak gini ya, teman-teman. Ini baru level 1, bisa di-upgrade tuh, teman-teman. Sampai level berapa itu maka makin GG ya, teman-teman, itemnya kayak ninja toolnya. Nah, di sini ada yang medium, ada yang high, ada yang basic, dan yang paling penting menurut saya yang ninja tool exchange nih. Ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal tukerin aja di sini ya, langsung habis sih kalau saya tukerin ya. Jadi ini saya kumpulin aja dulu. Untuk hadiahnya sih baru ada 4 doang ya, yang basic ninja tool XP 1, basic medium ninja tool XP 1, high ninja tool XP 1. Dan menurut saya paling worth it mana? Ya semuanya worth it. Cuman kalau saya di sini kekurangan yang ini ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang kekurangan ini atau ini boleh. Ini kalau saya kekurangan yang ini doang ya. Tinggal tukerin. Selesai. Ini cuman harganya mahal ya. Untuk yang Ninja Tool Exchange ini kalian butuh 1000 nih, apa koin yang gambar shuriken ya. Untuk yang basic Ninja Tool XP kalian butuh 20 poin doang. Untuk yang medium ninja tool XP kalian butuh 40 poin, dan untuk yang high ninja tool XP kalian butuh 200 poin ya teman-teman. Jadi ya kalau kalian mau keren ya silakan. Ini saya mau kasih tahu doang tempatnya gimana, dan cuman ada 4 item. Jadi buat kalian yang sekiranya ada yang mikir wah ini dapat ninja gratis atau apa ya, ini teman-teman nggak ada isinya, cuman ini doang ya. Cuman ya ini item yang sangat penting ya buat upgrade ninja tool ya teman-teman. Buat upgrade ninja tool. Wah, di sini kita dapat ini juga, Neji. Skill. Hadiahnya sih gini doang ya teman-teman. Cuman ya main lah kan dapat Neji ninja gratis. Ninja event GP. Untuk jamnya baru sehari. Sehari lagi lah, sehari 3 jam, dan untuk 100.000 adalah susah ngejarnya. Oke teman-teman, mungkin video sampai di sini aja dulu kali ya, karena ya saya mau ngasih tahu tempat penukaran dari item. Item ini ya, ninja score coin ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, and share-nya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
GGWP.